Kegiatan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di kawasan Puncak Cisarua Bogor 3 Februari 2021 lalu menuai sorotan. Kegiatan yang juga dihadiri sejumlah pejabat internal Pemkot itu merupakan acara ulang tahun Wali Kota Bekasi dan dibubarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Acara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di sebuah villa di kawasan Puncak Cisarua Bogor mengundang sorotan. Alasannya, acara itu diadakan di tengah pandemi COVID-19 sampai harus dibubarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Kecamatan Cisarua Bogor. Rahmat Effendi diduga mengadakan pesta ulang tahun yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Bekasi itu di acara tersebut. Menurut siaran pers dari Pemerintah Kota Bekasi, Pemkot Bekasi meminta maaf pada warga Cisarua apabila aktivitas wali kota ini mengganggu kenyamanan. Siaran pers tersebut juga menyebutkan kegiatan 3 Februari lalu merupakan acara ramah tamah. Wali Kota Bekasi juga disebutkan tak mengundang para pejabat yang hadir di acara itu, melainkan mereka datang atas inisiatif sendiri.